Penyanyi Haris Baba kembali membuat kemunculan selepas 2 tahun menyepi. Ya, penyanyi yang berasal dari Singapura itu dikatakan menyepi dan berdepan masalah dengan pengurus selamanya. Dan Julai lalu sebenarnya Haris kembali dengan single baru berjudul Love Me. Dan Farah, hari ini sebenarnya dunia perfilman, dunia drama kehilangan seorang tokoh pengarahan iaitu Allahyarham Raja Ahmad Alauddin. Allahyarham dikabarkan telah meninggal dunia awal pagi tadi di kediamannya. Baik, kisah selanjutnya kita akan ikuti dalam BDiva. Hari ini, industri perfilman dikejutkan dengan pemergian seorang tokoh pengarahan, Allahyarham Raja Ahmad Alauddin. Pengarah terkemuka itu menghembuskan nafas terakhirnya di kediamannya di Bandar Seri Damansara Petaling Jaya awal subuh tadi. Pengurus produksi drama terbaru arahan Allahyarham, Cik Dan, ketika dihubungi BDiva mengesahkan perkara itu dan memberitahu Allahyarham tidak sihat dan lebih banyak mendiamkan diri. Allahyarham pernah mengarahkan beberapa buah filem antaranya Lurah Dendam, Kash dan Laila, Hati Bukan Kristal dan drama bersiri popular seperti Curi-Curi Cinta dan Ariana Rose. Allahyarham juga pernah memenangi anugerah pengarah terbaik di Festival Filem Malaysia ke-9 menerusi filem Hati Bukan Kristal. Selain itu, beliau juga merupakan pensyarah di Akademi Seni Kebangsaan dan amat disenangi oleh para pelajarnya. Jenazah Allahyarham Raja Ahmad Alauddin telah selamat dikebumikan di Makam Diraja Shah Alam petang tadi. Takziah diucapkan buat keluarga Allahyarham. Semoga rohnya dicucuri rahmat. Al-Fatihah.